pasukan yang datang itu sifatnya spontan, sekali lagi spontan, karena mendengar laporan bahwa komandan batalionnya dikeroyok oleh sumber-sumber angkot. Kemudian mereka ya secara spontanitas kembali ingin melindungi komandan, hanya itu saja. Namun setelah sampai di sana, komandan ada di sana, dijelaskan kepada seluruh anggota yang di situ, alhamdulillah bisa dikendalikan dan mereka kembali dengan baik. Medcom.id, a part of Media Group Network.